Okay, yo, hello, what's up gengs, welcome back to Sandi Gunawan channel Suna Gaming, si anak kosan. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Gue pasti nebak buat kalian yang klik video ini pasti pengen banget coba lihat gue nge-review ini Ragnarok ya. Namanya adalah Hangout Ragnarok Online, ini private server tentunya. Saat ini mungkin gue dapat info ini Ragnarok yang sedang rame ya. Jadi gue belum bikin apa-apa di sini, gue langsung pengen coba review. Ikutin gue kalau kalian ingin tahu keseruan di Ragnarok ini, gengs ya. Gue belum bikin char, gue bikin char dulu ya. Tapi gue ingetin dulu kepada kalian semua yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk diklik dulu tombol subscribe sekarang juga, gengs. Karena subscribe itu selalu gratis, gak dipungut biaya dan tenaga ya. Ini rambut kesukaan gue nih, gengs. Gondrong biru nih kalau di Ragnarok ya. Kalian kalau pengen lihat gue main Ragnarok apa aja, gue pernah main Ragnarok apa aja, boleh dicari di Sandi Gunawan channel itu. Gue ada playlist namanya Ragnarok tentang perang. Perangnya Ragnarok, keseruannya kayak apa ini game. Gue mainin dari kecil, bos. Jadi gue kan gak akan bisa lepas sama yang namanya ini game. Langsung saja kita bikin nicknya dulu, biru. Coba kita pakai nick Sabo, apakah udah ada apa belum ya? Oh, belum ada, gengs. Lagunya juga santuy banget ini. Lagu hangout gitu kan. Oh, tapi ada bahasa-bahasa itunya ya. Japanese. Kita diantar langsung ke tempat mana nih pelatihan? Oh, ada newbie gift. Mantap sekali. Training ground ya ini sebenarnya itu. Tapi ada newbie gift. Sorry, gue benerin dulu ini, takut suara musiknya kegedean. Biar gue kecilin dulu. BGM-nya gue kecilin dulu. Oke. Semoga cukup ya. Oke, nih sekarang kita berada di training ground ya. Ada new gift di sini, kita cek dulu apa yang kita dapatkan. Ada win costume armor, fire, wadaw. Apa ini maksudnya, coy? Which four enchantment do you wish to take? Choose carefully, this might be very useful in the future. Katanya kita disuruh pilih satu ya, walaupun gak ada artinya satu di situ. Ya biasanya mengasumsikan ini kita disuruh pilih satu, gengs. Elemen. Galau gue, coy, kalau pilih elemen-elemen kayak gini, coy. Wow, ada pemain baru, Sage SS. Gue belum bisa ngetik nih. Naik level. Kayaknya gue langsung tentukan pilihan aja. Water mungkin gue akan ambil nih. Angin sih jarang-jarang. Water untuk menghindari storm gas tuh kan. Fire juga, earth, heaven drive, water aja lah. Cos, gue udah pilih. Wah, mantul coy. Wih, Nopi Supply Wing 100. Coba kita lihat dulu. Wih, mantap. 8% reduce water. Ya, nggak ada slotnya, gengs. Tapi ini fitur yang sangat menarik ya. Apa namanya, freebies-nya dikasih kostum elemen. Shadow equipment bisa langsung dipakai ya. Ini masuknya kemana? Waduh, ke Shadow Equip ternyata, gengs. Ini baru medet, coy. Ini Ragnarok yang sangat medet nih, gengs. Wah, ini kalian harus mainin ini Ragnarok buruan. Private server player, sini main Hangout Ragnarok nih. Apa nih? Shadow Weapon. Oke, Shadow Weapon. Kayaknya gue akan ambil. Gue gak mau. Gue kayaknya akan ambil tipe reduce deh ya kayaknya. Di sini walaupun ada SPD kriteria. Ini keren banget, coy. Ini Ragnaroknya, coy. Ayo dong mainin bareng gue, coy. Gue di sini solo player nih. Kalau ada yang mau nampung silakan komen di bawah nih. Jangan lupa di-subscribe. Berhubung gue tadi udah menentukan untuk menjadi apa namanya? Tukang reduce gitu ya. Nggak balance ketahanan tubuh, gue akan ambil defense 3. Masuk kemana nih? Masuk ke defense weapon. Mantep banget. Pre-register. Wah, gue nggak pre-register, bro. Instruktur. Oke, ini makanya biasa. NPC biasa, coy. Waduh, gue ngambil. Ini apa nih? Instruktur juga. Ini juga. Apa nih? Waduh, bukan apa-apa ini, coy. Ini satu lagi nih, Warper Menton. Ya, ini Warper Menton. Berarti cuma dikasih dua doang. Ini lumayan sih. Ya udahlah, kita ke Menton aja, coy.
Freebies-nya sih bisa kita gunakan ini. Wes, lihat dong, rame gini, Bos. Ada yang lagi uji coba. Lihat, coy, mantep, rame gini. Waduh, hunting mission ada. Top up info ya, kita cek dulu. Top up infonya nilai cash 1 banding 1. Contoh kalian top up 50.000 dapat cash point 50.000 ya. Nih, kontak yang bisa kalian cari ini ya, nomor WA-nya ada. Nah. Tuh kan. Kita lihat dulu. Wedan coy, lihat coy, barang-barang top up-nya coy. Kostumnya keren-keren banget ini. Aduh. Lihat tuh, ada kostum. Wah, keren ini coy. Lihat coy, kalian kalau nggak ngiler buat top up di ini game, keterlaluan ya. Kalau gue sih ngiler ini. Bisa aja ya. No, lihat ada CEB kostum tapi oh ini kostum semua nih di sini coy. Kostumnya udah banyak, keren-keren. Ini apa namanya? Oh, ada, wah, keren-keren lah ini. Oh, ada acid bomb set di sini. Dipermudah ya kita ya dengan adanya acid bomb set di sini karena memang sih gue pengen bikin biochemist kreator ya di server ini. Kayaknya gue bisa beli di sini dengan gampang gitu, nggak perlu capek-capek bikin buat ya. Tuh. Bagus-bagus nih banyak-banyak, gengs. Aduh, nih kalian online, nih gue kasih tahu kalian online, download, gue kasih linknya di bawah kalau kalian males nyari, download ini game, ya kalian cek sendiri nih barang-barangnya tuh lihat, ya kostum apa segala macam cek sendiri nih, kalian top up, gue kasih tahu lagi nih sesuatu buat kalian ya, kalian top up, nih mana nih, kesini top up info nih. Di Menton deket banget di sini nih. Indonesia, tuh kan. Cari nomor WA-nya, kontak. Kalian kontak terus pakai kode referral gue, gengs ya. Suruh bilang aja ke GM-nya atau ke kontak ini. Bang, Min, gue pengen pakai kode referral dari Sandi Gunawan ya, gengs. Gue nanti taruh di deskripsi ya. Kode referral Sandi Gunawan, kalian akan dapat 10% dari hasil top up kalian, gengs. Kalian butuh contoh. Nih, gue contohin dulu ya, gengs. Jadi gini. Misalkan si Bang top up nih, ya, 100.000. Tuh. Bilang nih, Min. Nge-WA nih. Ketuk. Gue mau top up, Min. 100.000, gitu kan. Tapi mau pakai kode referralnya Sandi Gunawan. Nah. Oh, kata si Miminnya nanti okay. Ada bonus di situ 10% per tiap kalian top up. Jadi kalau 100.000, 10%-nya yaitu 10.000, gengs. Jadi kalian akan langsung dapat free 10.000 dari top up kalian ya. Kalau pakai kode referral gue, makanya cepetan pakai kode referral gue. Top up 500.000, 50.000 plusnya menjadi dapat 550.000 begitu ya. Kalau kalian ngerti tuh. Kalau nggak ngerti, nggak paham, komen di bawah gue bantuin jawab ya. Sekarang gue mau coba dulu leveling nih. Ini bisa ngecek playernya gimana? Ini bisa add storage nggak? Storage. Wih, bisa storage. Di sini juga ada commons-nya ya. Kita cek dulu deh. Comments apa aja yang bisa kita pakai di sini? No, kita cek dulu ada add rates, ada refresh, auto trade. Ini auto trade kalian kalau punya barang bagus, terus kalian nggak ada waktu buat pending, kalian bikin ID satu lagi, kalian pendingin itu akan jualan sendiri ya. Add XP, item info, storage, petak, tuh kan? Petnya bisa berbicara, load, allotted, time show XP, change GM ini buat tukar-tukaran ketua guild bisa. Accept, where is, woodrop, sleep, invite, common request, auto load, duel bisa, mob info bisa. Nih, sekarang gue pengen cek rate-nya dulu. Nih, rate info dari servernya Hangout Ragnarok coy.
Base-nya 122, jawabnya 122. Maksudnya ini dari rate normal dikali segini, gengs, tuh. Ini gua langsung cek aja deh leveling, gengs. Gua cari tahu dulu nih. Bisa add warp gak? Kayaknya enggak bisa add warp ya. No, ada GM-nya di sini. Coba kalian langsung cari aja tuh ke situ tuh. Kalau pengen top up ya, ingat pakai kode referral Sandi Gunawan, dapat 10% plus top up-nya ya. 10% dari hasil top up. Oke, gue akan ke tempat andalan farm leveling gue dulu. Ke Hidden Dungeon level 1. Ini gue belum naikin status ya. Gue enggak akan langsung bikin biochemist bicara ini kayaknya. Gue mau pakai ini untuk main apa ya? Iseng-iseng dulu deh. Iseng-iseng dulu aja, gue pengen bikin sesuatu aja gitu. Oh, autolot dulu. Autolot. Oke, sudah. Waduh. Mantep banget. Kita dikasih BM 3 biji 100%, mantep banget ya. Oh, udah level 10, jobnya belum. Sambil kita lihat-lihat dulu nih. Ada one day PIP scroll nih. Oh, di sini juga ada sistem bab PIP. Itu dibanderol dengan harga 5.000 rupiah ya, gengs. Karena ini sistemnya 1 banding 1 ya, gengs. Jadi kalau kalian top up 5.000, dapatnya 5.000. Tapi kalau nggak salah tadi ada minimal top up-nya ya. Ini PIP sistem ini biar bab kita tuh semakin komplit, dapatnya nggak cuman hanya Agi Blessing, coy. Dapatnya banyak, ada per harian, ada per mingguan, ada juga bulanan. Kalau dihitung-hitung sih gua rasa murah, paling murah yang bulanan ya, gengs. Karena 50.000 sebulan tuh. Ini juga alat-alat pembantu lainnya kayak bubble gum box. Buat leveling kalian butuh battle manual, buat nempa kalian butuh ini. Ini simple banyak banget. Kalian bisa cari bahan tempatnya, kalian bisa beli di sini. Kalau benar-benar nggak ada waktu kalian untuk bermain pool untuk game Ragnarok Hangout ini, kalian bisa beli di sini, disediain langsung. Tuh, kurang apa lagi ya? I love China nih. Ini mantep nih, gengs. Lihat Dex 3 nih. Tuh, Dex 4 Ramen Head, coba harganya 50.000. Ini dibilangnya standar ya, gengs. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Bagus nih. Gue rasa sih ini servernya balance. Ini sekitar ada 200, hampir 300 playeran nih red online-nya. Rame ini servernya. Makanya buruan, gengs, main. Gue taruh link-nya di deskripsi ya. Tuh, ada banyak, ada apa nih? Ransom kayak bab-bab gitu, banyak lah. Gue sih butuhnya sih ke arah BM ya, coy, battle manual. Kita butuh ini untuk naikin level tuh, apalagi yang ini 200% loh. Expired. Kalau yang ini cuma 50%, coy, BM gratisan. Aduh. Kalau ini BM kali 3, coy, 200%. Tuh harganya murah banget, 3.000 rupiah aja. Kalian bisa bener-bener ngebut dengan battle manual kali 3 yang bisa kalian beli di cash shop ini, gengs, ya. Oke, gue lanjutin dulu. Oh, gak usah mikir-mikir, cepetan main ke sini, rame ini servernya ya. Mohon maaf. Gue pengen pengen sedikit ngemis dulu bagi kalian yang punya guild yang pengen nampung kesedihan gue sebagai solo player. Komen di bawah ya, nanti gue pertimbangkan, gue pilih nih gue pengen masuk kemana gitu. Bentar lagi gue berubah nih, ini cukup lumayan seret juga ya, karena ini jatuhnya mid rate, coy, ya, bukan high rate, bukan low rate ya. Jadi ini sedang-sedang saja sebenarnya. Dibilang lama juga enggak. Kalau kalian jago mainnya mungkin bisa cepet. Kalau gue sih tipe player yang santai, bos. Lihat, gue lebih suka jalan-jalannya kalau main tak. Modar sama Enterprise. Padahal gue balik-balik tuh rencananya pengen berubah. Oh, lihat, coy, betapa aktifnya ini. Mana nih bab kita nih, di mana sih? Ini PPP Warper, ini Warper. Oh, ini heal buffer tuh. Babnya cuma dapat blessing lagi doang. Kalau PIP, kalau pakai PIP, kalian bisa lengkap dapatnya ya. Banyak babnya. Perbedaannya di situ doang sih. Oke. Okay. Kita coba add go 0. Hah? Nggak bisa add go.
Edlord. Oh, Edlord coy, kalau mau pulang. Mantap. Guildnya juga udah mulai terlihat coy di sini. Ramai sekali. Oke, di sini gue pengen berubah dulu jadi, aduh, gue bingung nih. Jadi apa ya? Gue bingung banget nih jadi apa dong? Sabo. Jobnya di mana nih jobnya? VIP system special area. Aduh, gue berubah jobnya di mana ini? Kayaknya gue harus tanya orang nih. Apa ke bawah nih? Dress up, normal costume, universal, rental, vandom mushroom, VIP stat. Oh, gue harus jadi harus miring-miring coy, karena kamera depan gue banget. Jadinya nggak bisa itu. Foreign shop, job master ini dia kita temukan. Aduh, gue bingung nih. Kayaknya gue akan rubah ini karena ini bisa reset status. Gue udah terlanjur naikin strength. Gue akan main archer aja, nanti bisa di reset statusnya. Buat cari barang tuh wajib bikin archer dulu, gengs. Archer ya. Oke, ini dia langsung dapat archer. Mantep, gengs. Sabo udah jadi. Tinggal nyari barangnya dikit dulu. Nah, tadi gue mau jual sesuatu, kayaknya di sini bisa deh. Nah, tool dealer ya. Oke, nice. Jalopi, no pills, false egg itu buat apa ya? Eh, ini jangan dijual-jualin coy. Empty botol ini gue jangan dijual dulu. Atau jual aja lah, masa bodoh lah. Kita cek dulu ini false buat apa. Ada defense-nya 6, kita pakai dong. Waduh, nggak bisa. Buang aja. Aduh. Seru geng, ini seru banget gengs gamesnya nih. Aduh. Cepetan mainin barang gua di sini, Ragnarok Hangs Out ya. Gua taruh link-nya di deskripsi ya. Gua akan lanjutin dulu main ini game. Gua mau leveling dulu, cari barang dulu. Nanti kita lanjutin lagi main barangnya. Pokoknya buat kalian yang ingin top up, jangan lupa untuk sertakan kode referral dari Sandi Gunawan. Sandi Gunawan ya, biar dapat 10% top up-nya. Oke, kalau begitu kita sudahin dulu video ini. Gue pengen main dulu. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Apalagi sampai subscribe, nemenin gue main game apapun itu gamenya. Terima kasih banyak udah support channel gue. Sampai jumpa di next video Sandi Gunawan Channel. Atur nuwun sadayana, dadah.